I can see it from their perspective as well. I can I can empathize why player okay. well, player the most important thing is just uh, GI, right? Of course. Ya kayak ngobrol kayak bintang tamu lain. Halo, Vino. Apa kabar? Oke, okay, oke. Okay. Ya, yeah, Bang ini? I'm Good. good. Di mana? Di sana. <laughs> di sana mana? Dimana emang sih lo sekarang. Emang lo tau? Solo dimana? kan yang gue yang tau di Solo guys sih. Betul. Terakhir. Betul. Jadi gue di Solo. Dan... Ya di sini so far so good. Uh, kerjaan lancar. Urusan keluarga lancar terus apa lagi ya banyaklah yang dikerjain di sini kan lagi ngerjain sesuatu juga kan yang lain buat investasi masa depan buat anak-anak kan. Oke okay, oke. Okay. Okay. Eh kenapa jadi gue yang ditanyain kan lu bintang tamunya? Ah <laughs> <laughs> bintang tamu dari mana? <laughs> ya lo kan bintang tamu gue gitu kan. Buat teman, -teman yang nggak tahu, tapi harusnya tahu lah ya siapa Vino gitu kan. Caster mudah-mudahan. Mudah-mudahan pasti tahu lah gitu kan Vino uh, atau mungkin biar lebih gampang Vino WXC kali ya biar gampang ya jadi Vino ini adalah salah satu bagian dari WXC Indonesia uh, ikut you di in case cukup lama sejak uh, sejak keluar dari Liga Game tapi sebelum ngomongin keputusan lu keluar Liga Game join WXC kenapa nggak ke sini kenapa nggak ke situ apa sih yang ngebikin lu waktu pertama kali mencoba jadi caster tuh kayak wah oh, ini nih jalan gue nih atau apa sih yang kepikiran sama lu buat jadi seorang caster I mean, job lain di dunia e-sport tuh kan banyak gitu loh Vin tapi kenapa lo pilih jadi caster sih apa yang ngebikin lo tertarik sama dunia caster awalnya itu kayak senang aja gitu ngelihat lo waktu sama Yudi dulu di Liga Game juga kan kalau lo kalau lo inget kalau lo inget apa ya kalau nggak salah IGC ya yang gue foto bareng lo berdua tuh kalau nggak salah IGC terakhir deh IGC betul Maksudnya gue kayak excited aja, kayak tertarik gitu. Habis itu gue nyobain magang di Sonok gitu pas juga kan dari kampus ya kan orang-orang pada fly ke net TV ke mana Indosiar TV TV biasa gua doang ke Liga Game TV waktu itu <laughs> ada Oke, okay, jadi awalnya tuh emang emang excited aja pengen cobain gitu ya, dan lo pilih Liga Game ya. sebagai tempat pertama lo menimba ilmu gitu ya. Yap. Oke. Okay. kebetulan dikasih juga gitu kan waktu dulu sama Pak Bos. Pak Bos. <laughs> Pak Edi, kok Edi maksudnya? Iya nah, betul. Juga kan dikasih tahu juga malah di support juga kan. Anjas Oke okay, oke. Okay. Nah, waktu di Liga Game apa yang lo pelajarin? Emang emang lo dapat pelajaran apa dari Liga Game? Kalau boleh tahu. Awalnya jujur kayak agak boring juga waktu itu. Gue cuman kayak ngasupain data gitu kan untuk turnamen tim. Kalau buat Yudi waktu itu masih ada Yudi kan. Gue masukin data tim segala macem kayak win rate segala macem status kayak gitu. Awalnya jujur kayak seminggu boring habis itu kayak nyobain ngop segala macem, megang OBS gitu gitu kan bantuin Alvin di Tricaster juga segala macam paham dikit dikit gitu kan Terus itu tiba tiba gue kayak ditanyain gitu kan sebenarnya lo tertariknya di mana gitu kan barulah di situ gue berani ngomong gue pengen nyobanya kayak Yudi sama Dimas dulu sih kalau nggak kayak kan dulu gue juga ngefans gitu ibaratnya ngomong ngomong dulu ya banyak gitu lah dulu gue ngefans gitu kan sampai sekarang lah kalau ditanya Oke. Okay. Jadi udah habis itu kebetulan dj ini kasih gas. Nyobain okay. awalnya juga takut sih. Awalnya takut. Nah, waktu selain takut, apa yang lu sebenarnya bukan bukan takut ya maksudnya gimana gue bilang ya. Mungkin pertanyaannya gini, uh, waktu lu pertama kali on cam kelihatan sebagai seorang calon caster. Gue belum bisa bilang jadi caster dulu ya, karena lu masih mencoba, berarti kan lu masih calon caster belum tentu waktu itu. Lu bagus. Tapi ternyata lu sampai sekarang dan gue sangat kayak wah ini orang hard, hard, worker banget gitu kan dan um, apa namanya gue ngelihatnya lu udah udah cukup ada dia di level yang sama kayak yang lain-lain lah gitu kan uh, dan mungkin pertanyaannya balik lagi sorry muter-muter um, yang lu rasain apa selain takut apakah lu ngeri gagal kah atau lu takut di uh, di dicaci maki lah atau atau gimana Vin waktu itu Vin pertama pasti ada pertama pasti ada kayak takut gagal ada cuman kan kayak dari awal ini yang gue pengen gitu kan masa udah dikasih gue malah kayak yang setengah-setengah jadi gue cobain aja waktu itu awalnya sih emang pedes-pedes sih omongan orang <laughs> awal gitu kan gue cuma bisa kayak ikan cupang diadu doang tuh merong doang depan kamera diem gitu kan ya, tapi ya gue udah pengen juga bisa gue udah ngomong juga dan dikasih jadi didorong terus juga jadi ya udah gue cemplungin aja semua yang gue ada waktu itu Oke <laughs> oke, okay, okay. ini Masuk menarik itu. nih karena karena yang gue liat lu cukup nyaman di liga game kemudian lu udah dapat semuanya oh. dari mak karyawan bukan karyawan bahkan lu cuma magang gitu kan terus lah akhirnya jadi karyawan bener gak? betul betul jadi karyawan naik <laughs> status gitu kan semuanya lu dapat lu ngecash lokal ngecash internasional sotis asia de internasional apapun lah apa kalau lu udah ngerasain semua di liga game apa yang ngebikin lu pengen keluar waktu itu dari liga game apakah semata-mata penawaran dari dari WXC waktu itu atau Gak ada Gak atau ada sama sekali penawaran oh berarti lu keluar dari dari liga game itu bener-bener kayak ya udah gua, gua, udah ibarat kata ya ibarat kata mungkin bahasa kasarnya gua bosen atau dibilang atau gimana bosen. coba kalau bahasa ininya bosen kayaknya kayak terlalu kasar enggak juga sih gua dibilang bosen enggak tapi gimana ya kayak gua ada personal reason akhirnya gua cobain ngomong sama pak bosok itu kan sama Ed. segala macam dan gue juga awalnya kayak ada apa ya, kepikiran pengen balik Rawang lah intinya kayak okay. gua gue nggak tahu nih bisa lanjut apa enggak ini kan di Dota di cash gitu kan apalagi waktu itu di 3 game lagi ke Valorant waktu okay. itu gue juga ny nyobain nge cash Valorant gue enjoy main gamenya awalnya juga gue nyobain agak lumayan enjoy tapi kok gue kayak lebih banyak apa yang kerja di belakang layar juga gitu kan habis itu setiap ada Dota tetap dilempar ke gue lagi kan akhirnya habis itu kan kayak yang gua nggak tahu nih misal bisa lanjut apa nggak di Dota, apa gua harus balik ke Rawang segala macem, habis itu gua cobain bilang ke Koet. gua pengen gini gini, -gini segala macem kemungkinan gua ke ke Rawang segala macem gitu kan, habis itu ada ada overan lah dari Koet gitu segala macem kan, tapi nggak bisa nemu jalan tengahnya antara over gua sama pak bos waktu itu nggak nemu, okay. jadi ya udah, okay. habis itu gua balik ke Rawang untuk sementara waktu itu, habis itu gua iseng lah, gua lagi ke Warnet. chat. Bang Yud, di WC ada lowongan gak? Gue gitu. Eh, kisah doang, gue lagi di warnet itu. Gue lagi di warnet. Gue lagi di warnet. Um, abis itu, um, gimana bahasanya waktu itu? Kebetulan ada, cuman katanya tahu macem macam gitu kan. Ya udah jadi udah gitu kan. Gue juga, Waktu okay. oh, itu udah sempet di Kerawang kayak buat seminggu dulu. Oke. Okay. Baru lah gue juga. Nih teman-teman lihat ya. Iseng perjuangan seorang Vino kerja di Jakarta pulang ke Kerawang masih belum dapat ataupun belum bisa beli komputer masih main di warnet masuk WX bisa beli komputer webcam headset kamar udah sendiri nih kan sekarang nih ngekos nih gua rasa nih kan kalau enggak di di di, di tempat WX -nya. gila WX itu iya, banyak banget WX. nih gila Yudi amin gitu. blok masih belum kayak lo ngomong itu lah nah, enggak lah itu apa anjir ya, gua apa gitu gua cuman menikmati udah ngebangun rumah sendiri iya kan itu kan hasil kerja keras iya gitu kan. kan keras keras banget kan 7 tahun lebih gitu gua kapan ya 2013 lah pokoknya Yudi kan 2012 tuh hmm gue 2013 pokoknya kan Yudi Yota Odi itu 2012 2011 lah kalau nggak salah kalau nggak salah gue 2013 baru join ya tujuh tahun lah lamaan mereka lah Lama mereka gitu kan cuman ya kan rezeki orang beda beda gitu kan yep. tapi gue cukup seneng kok maksudnya banyak player uh, bukan player sorry uh, talent talent baru di di depan kamera kayak lu kemudian juga uh, Kocul di di Liga game buat beberapa game lain dan bahkan juga tetap ke Dota gitu gue kadang suka merasa bersalah lo sama Kocul lo kalau lu mau tahu What? Jadi dulu kenal, waktu gue di Supreme League, jadi dulu kan sempat di Supreme League kan berapa bulan untuk scope yeah, project yeah, yeah. gitu kan. Kocul itu statusnya adalah karyawan di game. Ini kita jadi ngomongin oh. orang ya tapi tapi ini karena lu kenal, gua kenal ya, maksudnya kita dekat sama Kocul yeah. gitu kan. Kocul tuh sempat main ke ke Supreme League, dia ngajak gua ngobrol segala macam. Nanya, di Supreme League ada job nggak? Karena gua bukan decision maker, gua cuma bisa jawab, "Sorry, di Supreme League nggak ada uh, hari uh, saat ini nggak ada karena waktu itu masih punya Wibi, punya Indra, terus punya siapa lagi ya? Terus ada gue juga gitu kan udah 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 cukup gitu loh untuk FPS dan juga mau banyak gitu kan. Cuman ya gue cuman bisa bilang nggak ada gitu kan dan dia kayak kecewa gitu kan terus dia balik ke liga game terus gue lihat di liga game dia dapat kesempatan untuk kayak oh ya udah bagus dong gitu cuman gue ngerasa bersalah aja gitu kayak waktu itu kalau misalkan Supreme League itu dapat kocul mungkin ya nggak tahu juga ya mungkin lebih bagus ataupun lebih buruk kayak nggak ada yang tahu gitu. Cuman ya. maksudnya kocul menunjukkan gitu kalau dirinya tuh uh, setelah bukan gua reject ya gua nggak enak juga masa menjelaskan nama gua rejectnya. Karena memang gua nggak bisa bikin keputusan untuk terima kocul waktu itu gitu. Jadi intinya kayak gitulah ya seri, seri, singkat cerita Rasanya aja. juga emang lagi nggak nyari lagi Iya lagi nggak cari juga, gitu juga gitu, juga, ya? gitu. dan konsul tuh berani banget datang ke gua gitu buat cerita kayak gitu Cep, ya udahlah singkat <laughs> cerita, singkat cerita ya tentang konsul dan karena kita temenan ya maksudnya kita saling kenal ya, berat -berat ya. bertiga gitu kan anyway pas lu masuk ke WXC gua nggak tanya berapa gaji lo gua nggak nggak akan tanya berapa demand lo ke ke WXC tapi yang gua tanya adalah apakah lu ngerasa waktu itu lu sudah layak bersanding dengan WXC Vin kalau boleh tahu sebenarnya kalau gue boleh jujur kayak awal WSC Indo dibentuk itu Yudi udah sempet ngekontak gua cuman waktu itu posisinya gue baru banget perpanjang kontrak sama Liga oke okay. jadi kayak pas ya, waktu itu Yudi udah sempet ngechat gua lu tau gak w WSC segala macam kalau lu masih belum tahu atau kurang yakin lu boleh searching Wombex Combo dia ada talent segala macam di Filipina jelasin gitu kan cuman mm -hmm. ya kondisinya tuh pas banget um, kayak Kurang dari seminggu gue baru kontrak baru lagi lah sama liga game itu segala macem. Oke. Okay. Jadi kayak, sorry bang, yut, gue gini-gini segala macem. tuh ya udah. Akhirnya baru ditemuinnya setahun setelahnya gitu. Asik setahun setelahnya. Iya <laughs> pas kontrak gue juga udah mau habis juga. Oke. Okay. Ya. Terus lo sendiri, kalau misalkan di, disuruh kasih tolak ukur, dari 1 sampai 10, berapa tolak ukur bahagia lo sekarang di WXC? 6, 8 9 eh, asik karena kayak gue masih belum kayaknya ya gue ngerasa kayak gue masih belum bisa apa ya ngasih lebih lagi kayak di WC gitu nyampe lebih dikenal lagi kayak waktu di liga mungkin gitu kan kayak okay. di liga kan itu benar-benar turun-turun terus kan dari lu eh dari Yudi lu, itu uh -huh. baru muncul gua sama Gore baru gua gitu kan uh -huh. yeah, yeah, itu kayak yeah, yeah. masih belum diketahui gitu kayak taunya Vino dari Liga Game segala macam gitu <laughs> emang gak salah juga sih emang awalnya kan gue dari Liga Game tapi kayak Udah, udah lama, lama loh, hey hey masih hey, masih hey pake, viewer ya. viewer ini, pake, ini tuh udah ya. lama lo di WXC lo gila hmm. lo masih panggil dia Vino Liga Game, Vino exchange <laughs> ini sekarang. Tanya ini kayak masih Liga Game gimana, mana bang, Liga Game kok Pak Dota segala macam, <laughs> jadi kayak oh, itu udah Liga Game gitu, yeah, oh, yeah, yeah, pas yeah, gitu gue kan. Tau. Gua tau, gua tau, gua tau. Rasanya emang emang gak enak gitu ketika lo masih diingatnya adalah kayak gini nah, aja, aku aja aku lo lo lo, lo 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 pacaran sama seseorang lama banget terus lo tiba-tiba putus lo punya pacar baru terus lo ditanya mana itu lo yang kemarin gimana kabarnya si itu kita gitu kan gak enak gitu kan iya memang kita gak sakit hati cuman kayak males oh, iya. aja gitu gue tuh udah sekarang gue udah move on please terima gue yang sekarang iya. gitu intinya kayak gitulah cuman ya itu liga juga kan sebenarnya fine fine aja yakin fine fine aja yakin ya, <laughs> karena kan emang gak nemu tengah segitu kan pas ini mau baru <laughs> ya 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 Oke oke oke. Terus dari lo sendiri gitu di, di WXC, apa yang lo harapkan sebenarnya sama sama WXC dulu deh sama WXC kepada lu ke diri lo. Apa yang lo harapkan sebenarnya, Vin? Sebagai bagian dari WXC, Lu pengennya WXC kayak gimana sih ke Thailand talent Kalau lu nggak bisa, kalau lu nggak berani speak up buat buat diri lo sendiri, mungkin buat semuanya gitu. Maksudnya semua bagian dari WXC. Apa yang lo lo harapkan sama WXC? Untuk kedepannya, apakah gajinya naikin dong Yudi gitu <laughs> apa dong gua gaji pasti berbanding lurus sama kinerja segala macam sih cakep itu nomor satu enggak nomor dua <laughs> nomor dua nomor, dua, nomor tiga kayak <laughs> pengen apa ya jadi masih stream Dota paling gede sih lihat sekarang kan kompetitor Dota udah mulai rame gitu kan kayak mm -hmm. ABCD udah mulai nge-stream Dota nge cash juga Iya. Yeah. kita masih sikut-sikutan gitu kan ada persaingan jadi ya gue pengennya WXC gua dan WXC gitu masih tetap jadi nomor satu gitu. Amin. Nomor amin, 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 amin. Suka nih yang kayak gini nih. Sisi stabil, sisi stabil gitu-gitu. Tapi gue gue yakin kalian tetap menganggap kompetitor kalian ini a, in a positive way ya maksudnya sebagai ya, uh, sebagai cambuk buat kalian juga. Apa Aku yang? Acuan gak sih? Betul, maksudnya gini. Wx uh, adalah channel rame. Ketika channel lain bisa eh. rame, lu pasti akan jadi mikir biar kita selain rame dan apalagi ya biar orang datang ke sini gitu selain rame mungkin entertainmentnya ditambahin atau productionnya ditambahin atau casternya nanti bertambah lagi karena kan masih banyak talenta talenta baru gitu kan dan kayak yang baru gitu kan anonim bikin baru kan sorry uh, bukan bikin baru uh, anonim dapat project dari ini kan Galaxy Racer gitu kan BXR, ya. dan itu gua rasa nggak cuma buat satu event pasti itu akan panjang itu pasti akan panjang ya sama kayak Wexel lah kalau gua rasa gitu kan ya semoga semoga sih ya semoga sempat sempat ngobrol sih sama Yudi cuman ya ya kita lihat aja nanti gitu kan seperti apa gitu. <laughs> <laughs> oke okay. uh, kayaknya itu udah semua ya maksudnya yang pengen gue tanya lu udah cerita semua gitu kan gue juga apa ya ngobrol sama lu tuh cuma pengen tahu kenapa lu masuk liga game ketika kita pada pengen keluar dan lu memilih buat masuk dan akhirnya lu keluar dari liga game dan lu udah jawab gitu kan lu udah jawab semua jadi gue nggak punya nggak punya pertanyaan lagi ya jadi gue masuk yang bikin gue masuk malah udah cabut semua loh kok tinggal Yudi tinggal Alvin ya. iya kan gue yang pertama kan kan Liga Game iya. itu kan urutannya yang pertama di di hire sama koet itu gue terus gue hmm. disuruh pilih tim gue sendiri gue mau Yudi waktu itu karena Yudi posisinya waktu itu baru selesai sama League of Legends gitu kan sama Garena terus gue hire Yudi bareng 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 ada Robin ada yang lain-lain gitu kan terus uh, gue milih buat cabut gitu kan gue milih buat cabut Terus lu taufik itu pada masuk setinget gua terus baru Dayu dicabut juga yeah. kan akhirnya. Anyway, um, ya paling itu aja yang bisa gua tanyain ke lu dan thank you mm. banget udah mau cerita Vin. Ini buat teman-teman ataupun viewer-viewer yang nyariin Vino. Uh, plan gua ngajak Vino tuh udah lama banget bahkan dari tahun 2021. <tuh> ya, gua kasih tahu nih cuman yeah, yeah. Vino-nya tuh sibuk banget wajar caster wax caster WXC pasti oh, yeah. Semoga masih bisa disibukin terus. Amin, amin. Eh kalau boleh tahu lu dapat dapat shiftnya sekarang gimana? Kayak dulu, kayak, apakah lu dapat prime time di jam-jam siang sore atau lu dapatnya malam? Belakangan, kayak kayak belakangan. Belakangan seminggu ini kayak lagi tuh sih gue yang lagi tengah malam. Oh. Eh, gue yang sore ke malam gitu. Jadi yang lagi ngambil siang terus gitu. Oke, okay, oke okay, kalau gitu, but ya udah itu aja sih semoga lo bisa mendapatkan yang terbaik bersama dengan WXA dan gue yakin WXA di bawah Yudi uh, bisa ngasih yang terbaik juga buat semua employee-nya karena uh, Yudi juga punya punya background HR yang cukup bagus, gitu kan? Dan ya, udah, Vin. Thank you. Eh, uh, selamat menjalankan tugas lagi karena gue tahu ini kita sempet-sempetin doang bikin podcast ini. Lo pasti akan sibuk lagi nanti di hari yang sama setelah kita podcast ini. Sampai ketemu lagi, ya, Vin. Ya, Sehat selalu stay safe, thank brother. You. Bye.